Sederalun, nelayan Kepulauan Banya Aceh Singkil hingga kini mampu menghasilkan lobster hingga 500 kg per bulan. Lobster umumnya dijual ke Medan, Sumatera Utara. Saat ini ada 5 jenis lobster yang dihasilkan nelayan di Kecamatan Pulau Banya dan Kecamatan Pulau Banya Barat. Mulai dari lobster bambu, batu, mutiara, kipas, dan lobster pasir. Jenis mutiara merupakan yang termahal, yakni mencapai Rp700.000 per kilogram, disusul lobster bambu dan lobster pasir. Apabila dari lobster, rata-rata perkirakan 200 sampai 500 kg per bulan dikirim ke luar. Itu tergantung cuaca dan juga musim. Ya, kalau cuaca bagus, layar bisa melaut. Sebaliknya, setiap kilogram lobster yang dijual dari Pulau Banya akan menyumbang bagi PAD setempat, yakni Rp1.000 per kilogram. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.